Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti data pemerintah Indonesia saat ini yang dinilai belum terintegrasi dengan baik. Hal ini dinilai mengurangi efektivitas dalam penyelesaian masalah, termasuk pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal itu disampaikan Ganjar saat meluncurkan program KTP Sakti di lapangan Bangsalan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar berjanji akan membereskan soal data pemerintah jika terpilih sebagai presiden nanti. Ganjar mengatakan, selama berkampanye, ia sering mendengar keluhan masyarakat soal kecemburuan tentang pembagian bantuan. Pemberian bantuan dinilai kurang tepat sasaran akibat data di Indonesia tidak terintegrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.